Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat video mengenai tentang deep sweat. Jadi ini, mari kita coba menyetel deep sweat ini menurut tapel yang ada di driver. Oke. Jadi tapel yang di atas itu untuk micro step, yang di bawah itu untuk current. Driver ini mampu diberi supply minim 9 volt sampai 42 volt DC. Dan micro step driver ini memiliki maksimal current yang bisa di setel di sini adalah 3,5. Oke, sekarang kita coba untuk menyetel deep sweat-nya ini. Rata-rata motor stepper itu memiliki current itu 3 ampere, 2,5 ampere, seperti itu. Jadi sekarang kita coba setel di 0,5 ampere. Jadi 0,5 ampere ini itu switch 1 0 on, switch 4 on, switch 5 on, dan switch 6 on. Jadi untuk current 0,5 dan maksimal current-nya itu 0,7. Jadi on 4 5 6 on. Ini dari sini. Ini di sini. Kalau ke atas itu off, ke bawah on. Jadi dari nomor 4 ini on, kalau ke bawah ya. Jadi menurut tabel di sini dengan on ini itu 0,5 ampere. Nah, sekarang kita beralih ke 1 ampere. 1 ampere yaitu on off on. Dari switch yang nomor 4 ya. On off on. On off on. Ya. Ini 1 ampere. Lalu 1,5 ampere on off. On off. 1,5 ampere 2 ampere on off. Sekarang 2,8 ampere off on. Ya. 456 itu off on. Lalu yang 3 ampere off. Ya.
ini 3 ampere, lalu 3,5 off semua. Ya. 3 dari 4, 5, 6 ya. Off. Lalu yang 1, 2, 3 itu untuk microstep-nya. Kita cek di microstep-nya di tabel pertama itu. Untuk 200 pulse per revolution, switch 1, 2, 3 on, off, on, off, on, off, gitu, on, off. Setelah itu yang 400 pulse per revolution, di sini on, off, on, on, off, on, ya. Ini 400A, ini ada 400B. Oke, tinggal ikut ini. Lalu yang kita ke 800, on, off, off, on, off, off. Ini on, off, off. 1600 off, on, off, off, on, off. Oke. 3200 off, off, on. 3200 off, off, on. Setelah itu 6400 off semua. Berarti kalau kondisi di atas semua ini, pin 1, 2, 3, 4, 5, 6 di atas semua, yaitu settingan pulse per revolution-nya adalah 6400 dengan current-nya 3,5 ampere. Oke. Jadi yang perlu diingat, untuk merubah deep switch itu, driver itu jangan dikasih power, jadi posisi off. Nanti kalau ada powernya itu bisa merusak drivernya. Jadi yang perlu diperhatikan itu, driver harus dalam keadaan tidak tersaluri oleh arus ya. Oke, terima kasih, semoga ini membantu kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.